Okey, terima kasih Syafiqah untuk perkongsian tersebut. Seterusnya juga kita nak bercerita tentang pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dalam kerangka 4%. Apakah boleh terdaya dan juga mampu untuk kita melihat pertumbuhan walaupun kita sedang berdepan dengan krisis kesihatan ketika ini? Kalau ikutkan kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz untuk suku yang seterusnya bagi tahun ini, kerajaan mencakapkan ada pertumbuhan sebanyak 4%. Namun, di manakah sejauh manakah sasaran 4% ini boleh membantu untuk mengembalikan semula ekonomi kita dan adakah ini satu angka yang relevan untuk kita sama-sama kupaskan bersama dengan seorang tetamu kami bawakan menerusi panggilan Skype iaitu Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid selaku penganalisis ekonomi Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSEF. Selamat pagi Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Untuk kita memberikan perkembangannya, sudah pasti kalau tahun lepas apa yang diceritakan dalam belanjawan pembentangan belanjawan 2021, defisit fiskal yang dicatatkan adalah berangka negatif. Namun untuk kita melihat kadar yang lebih optimis untuk mungkin penghujung tahun 2021 sehingga permulaan 2022, dijangkakan pertumbuhan yang lebih positif untuk melihat kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jadi apakah mungkin jangkaan awal Doktor sendiri melihatkan kepada perubahan-perubahan ekonomi bukan saja peringkat tempatan tetapi juga ekonomi global, Doktor? Okey, terima kasih Ismail dan Syuhaida. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Pertama sekali, apabila kita membuat ramalan awal pertumbuhan diletakkan di antara 6.5% dan 7%. Ramalan ini dipersetujui secara umumnya oleh Bank Dunia, Bank Negara Malaysia dan juga beberapa penganalisis ekonomi. Namun, ramalan awal ini adalah berdasarkan bahawa ekonomi kita akan kembali pulih pada suku kedua. Namun, kita tidak dapat lari daripada ataupun wave-wave yang baru di mana kita terpaksa memperkenalkan EMCO sekali lagi. Jadi, pertumbuhan ekonomi menguncup sebenarnya pada suku kedua. Dan sekarang ini dikaji kembali dan secara rasionalnya mereka meletakkan angka 4%. Namun harus diingat bahawa 4% ini adalah apa yang kita panggil best case scenario. Best case scenario maksudnya pada suku ketiga ekonomi kita sudah mula dibuka kembali secara rancak. Namun kita juga harus melihat beberapa perkembangan positif. Di mana kita tahu kerajaan sedang melakukan yang sebaik mungkin. Jadi kita sebagai rakyat juga harus bersama-sama dengan kerajaan memikirkan yang baik dan harus optimis. Jangan pesimis dalam konteks ini. Yeah. Kalau kita lihat kadar vaksin kita sudah pun mencapai 424,000 dosis sehari. Satu angka yang agak tinggi. Walaupun kita bermula secara perlahan, namun kini kita sudah agak agresif. Dan jika ini diteruskan, maka kita mampu untuk mendapat apa yang dipanggil herd immunity. Dan jika kita mendapat herd immunity, maka kita boleh membuka sektor ekonomi kita secara perlahan-lahan. Ya. Namun kita harus cepat untuk membuka. Jadi kita kena pastikan bahawa pada suku ketiga, ekonomi kita sudah mula giat aktif kembali. Dan insyaAllah jika pada suku ketiga ekonomi telah dibuka dan dia akan pergi full swing pada suku keempat, maka kita mampu mencapai 4% pertumbuhan secara tahunan pada tahun ini. Namun saya ingatkan ini bergantung kepada best case scenario, ya. Ini bergantung kepada keberjayaan vaksin kita berterusan dan ini bergantung kepada rakyat juga mengikuti segala SOP dengan sebaik mungkin. Prof, ada yang mengatakan bahawa pertumbuhan ekonomi sebanyak 4% ini dikatakan masih lagi lemah. Jadi bagaimana kalau Prof, adakah Prof menyokong kenyataan ini ataupun ada bukti-bukti lain yang Prof boleh mengatakan bahawa sebenarnya 4% ini adalah relevan untuk kerajaan meletakkan sasaran bagi pertumbuhan ekonomi kita? Okey. Kita kalau kita nak lihat sebenarnya sebarang pertumbuhan untuk tahun 2021 adalah dianggap baik. Kalau kita kata ekonomi kita bertumbuh, maksudnya berkembang secara positif, tak kiralah angkanya 4% ataupun secara rasional je saya meletakkan pada 3 hingga 3.5%, ekonomi berkembang itu adalah petanda positif. Banyak negara di dunia yang sebenarnya ekonominya menguncup.
So apabila ekonomi kita berkembang, itu menunjukkan kita di dalam proses pemulihan. Namun itu saya kata tadi, proses pemulihan ini harus dilakukan secara berhati-hati. Kita tidak mampu lagi untuk menutup ekonomi. Kalau kita terus menerus menutup ekonomi dengan kantung kerajaan yang semakin tipis dan juga kesengsaraan orang ramai, ini akan menyebabkan banyak tekanan. Jadi ini saya kata, kita harus bekerjasama. Kadar vaksin sudah dikembangkan, sudah diagresifkan. Namun ada pandangan daripada pihak luar yang kita juga harus mengambil kira. Sebagai contoh, mungkin pendekatan kita melakukan PPV secara besar-besaran kali ini mungkin ada sedikit cacat celanya. Sebab apabila kita kumpulkan ramai orang pada satu tempat, pada satu masa, PPV itu sendiri menjadi pusat penularan COVID. Jadi mungkin kerajaan terpaksa dengar daripada pakar-pakar di luar sana yang mempunyai pengalaman yang mengatakan mungkin kita perlu membuka PPV ini secara berkecil-kecilan tetapi lebih luas. Maksudnya kita membuat PPV secara lebih berterabur tetapi lebih sistematik dan juga terkawal. Mungkin ini salah satu pandangan yang boleh didengar oleh pihak kerajaan. Namun pihak rakyat juga di luar sana harus, janganlah terlalu mengeluarkan berita-berita yang negatif, sebab berita-berita ini akan dipetik juga oleh berita-berita agensi berita daripada luar dan ini akan memberikan gambaran yang lebih buruk dan ini akan menyebabkan pelabur lari atau pelabur keluar daripada Malaysia atau pelabur tidak ingin. Dia kata kalau kita sendiri rakyat Malaysia tidak yakin dengan kerajaan kita, bagaimana mereka nak yakin dengan kita? 4%, 3%, apa saja pertumbuhan, kita tidak akan katakan lemah. Malah ekonomi itu berkembang pada 2021, itu sendiri merupakan satu rahmah dan itu sendiri merupakan satu kebaikan yang bagus untuk negara. Ya, sudah pasti doktor, dalam perihal ekonomi, sesuatu pergerakan ekonomi itu perlu harus terus bergerak dan juga terus berkembang. Kalau ianya semakin menguncup ataupun terhenti, maka ekonomi itu akan bermasalah di kemudian hari. Persoalan yang lebih penting apabila doktor menceritakan tentang isu pemberian vaksin, ramai yang menanti-nantikan apabila kita melengkapkan imuniti kelompok, insyaAllah sektor yang dahulunya terjejas teruk antaranya pelancongan dan juga industri penerbangan akan dibuka kembali secara beransur-ansur. Jadi dalam perihal ini apabila ia kembali dibuka, apakah doktor menjangkakan akan berlakunya satu perubahan yang drastik dari segi jumlah bilangan ataupun pendapatan negara dalam satu jumlah yang lebih besar berbanding sebelumnya, doktor? Satu soalan yang amat menarik, Ismail. Khasnya sektor pelancongan, khasnya sektor pelancongan domestik yang selama ini sudah menerima tempias ataupun tamparan yang hebat. Ya. Saya amat berharap jika pihak kerajaan dapat mengeluarkan arahan bahawa sesiapa yang telah mempunyai dua dosis vaksin sudah mempunyai sijil, kita panggil sijil ataupun sijil pengesahan mereka telah full vaccinated, harus dibenarkan untuk bergerak melancong. Kita harus ingat, sudah 14-15 bulan kita terkurung. Jadi ini adalah serampang dua mata. Selain daripada kita dapat membantu industri pelancongan untuk kembali bertapak, kita juga dapat menyebabkan, mengurangkan kadar stres ataupun kadar tekanan kepada keluarga-keluarga di sana agar dapat untuk keluar dan mengurangkan tekanan. Tapi harus diingat, ini juga akan menggalakkan orang ramai untuk mengambil vaksin. Sebab dia kata kalau dia tak ambil vaksin, dia tak boleh nak bergerak. Jadi kita harus timbal balik. Maksudnya kerjasama rakyat diberikan, kerajaan juga harus berpegang kepada janjinya bahawa sesiapa yang sudah mempunyai dosis, mempunyai sijil digital full vaccinated harus dibenarkan bergerak dan harus dibenarkan untuk pergi dan digalakkan membuat perlancongan bersama keluarga, khasnya secara sektor domestik agar dapat membantu kembali sektor perlancongan yang sudah mengalami satu tamparan yang hebat untuk kembali bertapak secara perlahan-lahan. Dan jika ini berlaku, seperti mana kata Ismail, lonjakan itu akan menjadi lonjakan yang besar. Harus diingat, bila kita melancong, bila kita berjalan, kita pergi berniaga ini,
kesannya bukan sahaja kepada pusat yang menyediakan tempat penginapan, namun spillover effect dia adalah dirasai oleh kesemuanya, iaitu sektor pemakanan, sektor pengangkutan dan juga sektor-sektor rantaian sektor-sektor yang lain. So ini harus dilaksanakan secara agresif dan kerajaan harus memberikan bayangan sekarang bahawa pada sekian-sekian hari bulan atau pada sekian-sekian ketika, jika anda telah mempunyai dosage vaksin yang kedua, fully vaccinated, mempunyai sijil sertifikat, anda akan dibenarkan untuk mengunjungi tempat-tempat ini, khasnya tempat-tempat atau negeri-negeri yang telah pun melangkah masuk ke fasa kedua dan insya Allah akan melangkah masuk ke fasa ketiga. Kita memberikan sedikit perbincangan mengenai sektor pelancongan, bagaimana ia boleh memberikan kesan yang positif terhadap struktur ekonomi negara. Cumanya kalau kita bincang terhadap situasi yang terkini, bagaimana sasaran kerajaan untuk mencapai pertumbuhan sebanyak 4% ini, apakah antara sektor ekonomi yang perlu diberikan perhatian ataupun penumpuan oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar kita berjaya mencapai sasaran 4% ini selain daripada sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan? Okey, yang pertama selain daripada sektor pelancongan ini juga dia berkait rapat dengan sektor pengangkutan. So, yang itu yang pertama. Yang kedua yang harus diberikan keutamaan oleh kerajaan adalah industri nano, mikro dan kecil. Industri nano, mikro dan kecil ini adalah yang memberi tempias yang paling besar, yang paling terkesan. Dan industri kecil, nano dan mikro ini sebenarnya dia tidaklah seperti sektor pembuatan atau sektor perkilangan yang mengumpulkan terlalu ramai orang pada setempat. Mereka ini kebanyakannya, sebagai contoh kalau kita industri nano, adalah makcik-makcik, makcik Kia dan sebagainya, menjaga nasi lemak dan goreng pisang. Kalau kita pergi industri besar sikit, maksudnya industri pemakanan dan juga industri industri sokongan yang lain. Tetapi SME, industri-industri kecil ini, walaupun kita nampak seolah dia kecil, tetapi secara berkumpulan mereka ini akan mampu menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. Jadi sektor ini harus diberi keutamaan oleh kerajaan untuk selain daripada menyuntik bantuan, diberikan kelonggaran untuk mula-mula sekali untuk beroperasi secara penuhnya. Dan industri-industri kecil, sederhana, baik daripada segi penyediaan makanan, baik daripada segi pengedaran, pengagihan makanan, pembungkusan dan sebagainya, ini akan memberikan satu sumbangan yang besar, bukan sahaja terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk bantu mereka ini bangkit kembali. Ya, Doktor, selain daripada sektor-sektor yang diungkapkan tadi ataupun diberikan perhatian, khususnya kepada sektor boleh diberikan perhatian, kita melihat juga dengan kenaikan harga minyak sawit di pasaran dunia, juga dengan kenaikan harga petroleum juga telah pun memungkinkan untuk sedikit jumlah pendapatan itu diimbangkan ataupun diberikan perhatian khususnya kepada sektor-sektor komoditi ini sebagai satu pendapatan utama negara. Jadi bagaimana dalam perihal ini pendapatan daripada sektor komoditi juga turut menyumbang kepada satu pendapatan hasil yang lebih baik pada tahun ini? Betul Ismail, kalau kita lihat apabila belanjawan kita dibuat, kita meletakkan garis penanda aras untuk harga petrol dunia di dalam $40 hingga $50 setong. Tetapi kita tahu sekarang ini harga ini sudah jauh melepasi yang itu. Kita sudah melepasi paras $60. Ini menunjukkan tambahan pendapatan kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahan di dalam pendapatan harga CPO. Harga CPO ini juga satu, kita panggil satu windfall untuk bukan sahaja peneroka tetapi kerajaan secara umumnya. Dan yang ketiga, saya tertarik apabila saya melihat video tadi, syarikat pembuat sarung tangan tadi ya. Okey, ini kalau boleh kita kata dalam kita mengejar wawasan kemakmuran bersama, kita nak mengagihkan kekayaan. Seperti mana kita tahu pada tahun 2020 dan suku pertama 2021, industri ataupun firma yang terlibat dengan sektor pembuatan sarung tangan getah mahupun sektor yang berasaskan getah memperolehi satu keuntungan luar biasa. Namun penori-penori getah di luar sana masih lagi terjejas dan terperangkap dalam perangkap kemiskinan.
kerajaan harus masuk campur jika tidak ada inisiatif daripada pengeluar sarung tangan getah atau syarikat-syarikat berasaskan getah untuk mengagihkan sedikit keuntungan luar biasa ini kembali kepada peneroka. Kerajaan harus masuk campur sama ada memperkenalkan apa yang dipanggil windfall tax atau cukai keuntungan luar biasa dan mengagihkannya kembali kepada penoreh-penoreh getah yang terkesan akibat pandemik ini. Mereka ini rata-rata adalah kita panggil B10, bukan B40, 10% yang terbawah dalam pendapatan. So kita harus adil. Kita tak boleh kata kita nak mengejar wawasan kemakmuran bersama tetapi kemakmuran hanya di oleh sekumpulan yang di atas. So apalah salahnya? Ini seolah-olah dalam konsep Islam kita panggil zakat. Apabila ada keuntungan luar biasa kita berkongsi. Namun kadang-kadang setengah orang ni kita perlu suruh, kita perlu arah. Jadi kita dah melihat dah hampir 16 bulan syarikat-syarikat ini tidak ada pun ruang atau inisiatif kerajaan masuk campur. Kenalkan windfall tax itu amat adil. Ya. Baik. Itu antara penjelasan dan juga cadangan daripada Profesor Madan Dr. Baharum. Terima kasih Prof sama kami hari ini untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan mampukah ekonomi kita untuk tumbuh sebanyak 4% seperti yang disasarkan oleh pihak kerajaan. Okey, insyaAllah kita akan menyaksikan satu perkembangan yang progresif dan juga optimis untuk perkembangan sektor ekonomi bukan sahaja 4% tapi juga lebih lagi untuk angka yang lebih menarik. Terima kasih Dr. Baharum kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan ada perkongsian dari semasa ke semasa bersama dengan doktor juga nanti. Baik, kita nak ke mana selepas ini? Kita nak sekali lagi bersama dengan Syafiqah untuk berkongsi perkembangan terkini berkenaan kes COVID-19 di Pulau Pinang katanya. Silakan Syafiqah. Silakan.